Pada soal kali ini, kita akan merangkai huruf-huruf yang terdapat di dalam tanda kurung sehingga menjadi kata yang sesuai dengan jawaban dari pertanyaan berikut. Pertanyaannya adalah, kapur barus mengecil dan kemudian lenyap. Peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa titik-titik-titik. Nah, jadi jelas sekali di sini jawabannya adalah menyublim. Ya, jawabannya adalah menyublim. Menyublim. Nah, ini ya. Menyublim itu adalah perubahan wujud. Perubahan wujud dari apa? Dari benda padat atau zat padat menjadi gas. Nah, ini ya. Jadi, menyublim itu adalah perubahan wujud dari wujud padat menjadi gas. Nah, jawabannya adalah kapur barus mengecil dan kemudian lenyap merupakan contoh peristiwa menyublim. Inilah jawabannya.